Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menguji kehandalan dari antena haptik anti mainstream, ya, lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi saya akan menguji jangkauannya kira-kira berapa jauh, ya, setelah HT saya akan menggunakan Yaesu FT4V, ya, nanti ada jaringnya. Nanti patokannya kilometer dari jalan, ya, saya dari jalan tol. Posisinya RPO ada di kilometer 7, saya mulai masuk dari kilometer 21. Ya, kita akan tes seperti apa. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel itu menjadi lebih baik dengan saya dikirim pengembangan channel. Saya ingin mencoba mengetes jangkauan dari HT saya FT4V yang saya sematkan antena ABRI, ya. Sampai mana nih, ya, saya ada di kilometer 14, 123, jadi 123 mampu membuka sempurna, di mana RPU berada pada titik KM7, ini posisinya KM14, jadi jangkauannya HT ini dengan menggunakan antena ABRI itu sampai kurang lebih 7 kilo, ya. 1, 2, 3, ya, membuka sempurna. 1, 2, 3, kalau dari kilometer sebelumnya jarak 10 kilo tadi hanya maka PTT-nya saja, ya, tapi terus drop lagi, jatuh lagi, cetak cetok, ya. Tapi di KM14, mulai KM14, HT ini mampu membuka sempurna RPU pada kilometer 7, jadi kurang lebih, ya, 7 kiloan, ya, jangkauannya, ya. 1, 2, 3, tes durasi. Ayo monitor, ada yang monitor. Ini saya berada di tol Jakarta Cikampek, kondisinya di atas ini ada tol elevated, jadi agak tertutup, ya, ada beberapa gedung apartemen. Saya melakukan komunikasi di dalam kendaraan, jadi masih terhalang, ya, terhalang kaca mobil, terus grounding dari kendaraan juga. Mungkin kalau di luar akan lebih loss, ya, jangkauannya untuk dapat bawa ke RPU yang kurang lebih tingginya itu 15 meter, ya, dari tanah itu tidak salah sampai 20 meter. KM7 posisinya, tes modulasi, di KM12 murah sekali, ya. Sekarang saya dari KM12 terbuka sempurna sekali, ya. Ini jangkauannya ketika sekitar 5 kiloan, ya. Itu guys, jadi ini sedikit menguji kehandalan jangkauan dari antena anti mainstream yang sebelumnya setelah saya review secara spesifikasinya, ya, secara fisiknya. Nah, ini adalah uji pancarnya, ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan menambahkan wawasan buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.